guys, jadi kelompong tuh kayak gini ya guys. Jadi benar-benar benar-benar serius ya keadaan Hong Kong sekarang guys. Seperti ini guys, batu bata berserakan di pinggir-pinggiran jalan ya. Ini tadinya di tengah jalan guys, menyebabkan bus nggak bisa lewat dan MTR pun sampai sekarang masih ditutup. Itu MTR-nya. Ini aku lagi berada di Chungking Mansion guys. Chungking Mansion Sim Sa Soi. Ini sepanjang jalan ini guys, Sim Sa Soi ya. Jadi emang pada dirusak-rusakin kayak gitu guys. Hong Kong sekarang udah benar-benar ngerusak. Yang ngerusak-ngerusakin negaranya sendiri guys, kurang lebih seperti itu. Jadi mau libur juga bingung ya guys. Ini guys, jadi diambil dari lantai-lantai ini batu batanya. Nah. Ya seperti ini guys tuh, ditulis-tulis ya, ditulis-tulis seperti itu, banyak tulisan. Dan ini juga di jalan apa modir juga guys ya, sama sepanjang jalannya tadinya ada batu batanya guys, itu modir ya. Jadi dari Sim Sa Soi Chungking Mansion itu sampai sepanjang jalan Nathan Road ya guys, sampai depan masjid sana juga guys ya, itu Nathan Road ya. Nathan Road. Semuanya itu beberapa hari yang lalu itu seperti itu guys ya. Semua dirusakin tuh. Batu batanya dicongkelin kayak gitu guys, terus ditaruh di dermaganya gitu, di jalan-jalannya gitu. Jadi bis-bis itu, mobil-mobil pribadi juga nggak bisa jalan. Lihat itu guys, dan ini MTR exit N5 ya, subway-nya ini. Tuh. Ya, at Sim Sa Soi. Dan kamera juga guys ya, hampir-hampir juga dibikin hancur ya. Seperti itu guys beritanya. Jadi guys, banyak toko-toko yang tutup ya. Banyak toko-toko yang tutup karena takut dirusak guys ya. Mereka pakai kaca double dan rolling terkunci ya. Banyak toko-toko yang tutup deh. Dan ini juga guys, ini juga sama di jalan Bristol Avenue ya. Jalan ini juga diberi batu bata. Ini hampir semua Sim Sa Soi dibikin seperti itu guys. Jadi buat teman-teman semua yang mau holiday ke Hong Kong, lebih baik kalian batalin aja dulu guys ya. Lebih baik kalian ke country lain dulu deh. Soalnya Hong Kong lagi nggak aman gitu guys. Ini saya ada di depan K11 ya, gedung K11. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, tetap masih di channel The Bengoliar Egg the Egg ya. Ya guys, keadaan Hong Kong sekarang saya berada di Sim Sa Soi ya. Sim Sa Soi mau bersihan
kantornya bos guys ya. Jadi di sini tuh orang kantor juga susah pada pergi ngantor guys ya, karena semua jalan bus nggak bisa jalan dan mobil pribadi juga nggak bisa jalan karena itu guys, di sini itu benar-benar parah ya, sampai bakar-bakar mobil. Lihat guys, itu ada seorang perempuan bule lagi bersihin jalan guys, minggir-minggirin yang berserakan di jalan guys ya. Dia oke juga tuh bantuin ama-ama bersihin di jalan ya guys. Oke guys, seperti ini di Hanoi Road ya. Di Hanoi Road juga ada kaca-kaca, kalian bisa lihat guys ya, kaca MTR dipecahin ya guys, kalian harus lihat dulu itu di belakang saya ya guys. Jadi saya akan putar kameranya guys, bentar. Ya guys, itu pintu, bukan pintu ya, kaca MTR di exit N1 ya, Shimsasai N1. Seperti ini keadaannya guys, pecah. Saya zoom ya, bentar. Pecah guys ya. Ini kacanya padahal tebal ya, tapi dipecah, lihat guys. Ini bulenya baik banget tuh, bantuin ama-ama bersihin di jalanan ya guys. Jadi lanjut guys, aku mau coba lihat di itu guys, depan situ guys ada taman ya, dan situ deket Shangri-La Hotel ya. Saya mau lihat jalannya seperti apa guys, sepertinya parah juga, banyak kerusakan-kerusakan. Ini dia guys, aku balik kameranya ya, sambil jalan sambil lihat sekitar. Ini dia guys video. Ya guys, itu dia. Ini aku masih ada di Modi Road ya, di jalan Modi Road. Dan di depan situ jalan Canton Road kalau nggak salah ya guys. Bentar, aku lupa soalnya. Lihat guys, di sini juga nggak kalah parahnya ya, sama yang di Nathan Road. Ini benar-benar parah. Aku bakal zoom ya guys. Seperti itu. Ini berusakan juga guys. Ini di tengah-tengah jalan, tengah jalan modern. Itu terminal bus ya guys. Di sana itu terminal bus. Di sana terminal bus dan ini tengah jalannya, lihat guys, penuh dengan batu bata dan mobil juga terpaksa melewati batu bata itu guys. Besi-besi juga dicopot-copotin guys. Ini tadinya ada besi ya, di sini ada besi dan dicopot-copotin guys. Ini ada di Chatham Road ya guys, itu ada label Chatham Road. Itu Chatham Road ya. Dan di sana itu ada Shangri-La Hotel guys. Di sana itu ada Shangri-La Hotel. Untuk saat ini, dan ini sepanjang jalan Chatham Road ya guys, sebelah jalan seberang sininya. Kalian bisa lihat sendiri, parah ya, parah banget ya. Seperti ini Chatham Road itu sepanjang dua jalur ini guys ya, ada dua jalur sana, seberang sini dan seberang sana, itu semuanya itu Chatham Road guys, benar-benar. Oke guys, segitu aja ya beritanya. Aku ngeliput Hong Kong ya guys, di daerah Shimsasai ya guys, di daerah Shimsasai. Jadi seperti itu guys ya. Jadi buat kalian yang holiday, hati-hati guys. Jadi buat teman-teman semua yang libur ya, hati-hati. Dan buat kalian yang suka pergi kemana-mana juga hati-hati guys. Sekarang MTR banyak yang tutup, bus-bus juga banyak yang enggak operasi ya guys, karena jalannya susah.
Seperti itu, dan saya melaporkan berita ini dari Tsim Sha Tsui guys ya, Hong Kong Today. Oke guys, terima kasih, take care ya buat kalian semua yang ada di Hong Kong, dan buat kalian di yang di luar Hong Kong jangan macam-macam dulu guys demi keselamatan kalian. See you next. Oke guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video. Wassalam, bye bye.